Seorang bocah SMA di Kabupaten Biren, Aceh yang hilang selama 2 bulan kini telah ditemukan. Bocah pria berinisial RN, 17, ditemukan di sebuah kebun di Gampong Padangkasap, Kecamatan Pelimbang pada Senin tanggal 6 September tahun 2021 siang. Saat ditemukan kondisinya hanya tinggal kerangka. RM dikabarkan sudah hilang sejak tanggal 28 Juli tahun 2021. Orang tua RM menduga, sang anak hanya pergi beberapa hari dan akan pulang ke rumah, tetapi RM tak kunjung datang. Beberapa hari setelahnya muncul pemberitaan orang hilang di media sosial. Kemudian orang tua korban juga membuat pengaduan atas kehilangan anaknya ini ke Polres Biren. Sejumlah barang bukti di lokasi penemuan berupa baju kaos lengan panjang dan celana kain pajang menjadi petunjuk pengungkapan identitas. Hal itu disampaikan oleh Kaur Identifikasi Polres Biren, Aibda Asrul Aswan pada Senin tanggal 6 September tahun 2021. Aibda Asrul menambahkan kerangka mayat saat ditemukan sebagian sudah berserakan.